Betawi
Busana Betawi karya dari perajin Jakarta, anggota Dekran Nasda DKI Jakarta. Acara ini adalah acara perdana Dekran Nasda DKI Business Expo Indonesia. Selain untuk memperluas kesempatan perajin dalam pemasaran karyanya, harapannya acara ini bisa menjadi cara kita merawat kelestarian budaya Betawi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD DKI Jakarta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Smesco Indonesia, dan juga mitra lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini, yang telah mendukung dalam pelaksanaan acara sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir sore ini, yang semoga juga bisa menjadi momen untuk kita saling bersilaturahmi. Selamat menikmati Festival Budaya Betawi. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun lagi. Cakupnya yang keras ya, Bu ya. Taruh sekoteng di atas kursi. Tercinta. Cakep banget. Pantunnya Bang ajarin ya, Bang. Nanti kita akan ajarin. Lo udah buka apapun Nur minta Abang kasih. Oh, cakep banget nih. Sekarang juga kita akan mendengarkan kata sambutan lagi, Nur. Ya baik, dari siapa nih, Bang? Dari yang punya Jakarta, Nur. Waduh. Mantap dong nih. Mantap banget ya. Langsung aja kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan PhD untuk dapat memberi sambutan. Gak berani pantun. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Puspa Yoga, serta Ibu Bintang Puspa Yoga, yang saya hormati dan saya cintai Ketua Dekran Nasda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Itu beneran itu. Yang saya hormati juga Ketua Dekran Nasda Provinsi Kalimantan Utara yang menyempatkan hadir, Ibu Rita, Ibu Emilia Suhaimi, para pejabat dan kepala dinas pariwisata budaya, para dinas UMKM, dan seluruh jajaran para peserta Festival Betawi dan hadirin serta undangan sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur pada sore hari ini bisa ikut menjadi bagian dari pembukaan Festival Betawi yang diprakarsai oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta ini adalah kota berkumpulnya berbagai macam latar belakang. Kota berkumpulnya berbagai macam karya-karya dari berbagai tempat. Di sini pula bertemu dan di sini pula dimunculkan karya-karya. Karena itu kita berharap sekali bahwa Festival Betawi benar-benar menjadi ajang untuk menunjukkan karya-karya utamanya, karya seni dan kerajinan warga Jakarta. Brand kita ini untuk pariwisata, Pak Menteri, adalah Enjoy Jakarta. Dan kita ingin agar menyongsong Asian Games. Ini Ibu Bapak, tahu kan kalian akan jadi tuan rumah Asian Games? Bulan Agustus besok, mulai tanggal 18 sampai 2 September. 18 kita menjadi tuan rumah Asian Games. Dan ini kesempatan bagi kita untuk nantinya menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta adalah tuan rumah
dan tuan rumah yang kreatif dengan karya-karya yang inovatif dari warga DKI Jakarta. Karena itu, saya berharap Festival Betawi ini semacam warming up. Nantinya pada bulan Agustus, kita akan tunjukkan kepada dunia berdatangan dari mana-mana. Puluhan ribu akan datang. Wartawannya saja 7.000. Itu baru wartawannya. Belum atlet, belum officials. Jadi kita punya kesempatan kalau ingin menunjukkan karya, maka tidak perlu berkeliling dunia. Mereka yang akan datang ke tempat ini. Jadi kita berharap di dalam festival ini, maka pemanasan bisa dilakukan. Dan saya juga berharap di festival ini para pengrajin bisa saling membandingkan karyanya, bisa studi banding, bisa juga saling mendapatkan respon dari orang-orang yang hadir. Saya ingin mengundang kepada warga Jakarta dan sekitarnya, mari kita sama-sama hadiri Festival Betawi ini. Kita ramaikan dan kita ingin sampaikan terima kasih atas fasilitas yang disiapkan di tempat ini. Tempatnya bagus sekali, Pak Menteri. Jadi, beri tepuk tangan. Tempat untuk lokasinya strategis dan tadi diceritakan betapa harga-harga yang muncul di tempat ini di bawah sana adalah harga pengrajin. Kita berharap festival ini membuat pengrajin-pengrajin DKI juga punya pasar baru untuk memasarkan produk-produknya. Demikian barangkali bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat kepada Dekan Nasda dan seluruh jajarannya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pemprov DKI terus akan mendukung dan kita akan memastikan bahwa ini menjadi salah satu ujung tombak untuk memajukan karya-karya seni di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 2017 dengan balutan busana perajin Jakarta.